Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Penata Layanan Motivasi Hati. Kita akan mempelajari kehidupan seorang Kristen. Sebagai seorang Kristen, kita perlu mengakui kondisi keberdosaan kita sebelum kita melihat kebutuhan kita untuk berubah. Perubahan itu dapat datang dalam kehidupan kita sepenuhnya jika Kristus bekerja di dalam kita. Dan salah satu pernyataan karyanya di dalam kita adalah dalam bidang penata layan. Bagaimana kita akan mempelajari untuk dapat mengelola harta milik Tuhan itu menjadi kepujian dan kehormatan bagi namanya. Dan kita akan keluar sebagai penata layan yang setia pada akhirnya. Sebelum kita mempelajari akan pelajaran ini, saya mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul dan kita akan mempelajari bersama saat ini dalam judul Penata Layan Rahasia Tuhan. Kita bisa baca dalam Kolose 2 ayat 2 dan 3 dan 1 Timotius 3 ayat 16. Apa yang diperkenankan ayat-ayat ini sebagai rahasia? Apakah yang dinyatakan fakta bahwa adalah rahasia kepada kita tentang batas-batas akan apa yang bisa kita tahu tentang hal itu? Dikatakan di sini dalam Kolose 2 ayat 2 dan 3 dikatakan supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Tuhan itu Kristus. Ayat 3, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Dan 1 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, dan menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberikan di antara bangsa-bangsa dan diberitakan di antara bangsa-bangsa dan yang tidak mengenal Tuhan, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Jadi sangat luar biasa kalau kita melihat ini kembali kepada Kristus itu sendiri. Bagaimana dia dimuliakan, bagaimana dia datang dengan rupa manusia untuk menampakkan diri kepada masing-masing kita, memberikan kita sebuah teladan yang sempurna, dan dia kembali ke surga dengan diangkat dalam kemuliaan. Dan janji ini pun di dalam kehidupan kita adalah sebuah harapan. Kita pun bila mana kita setia kepada Tuhan, maka janji ini atau rahasia ini akan kita terima di dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa Sofar orang Naama berkata kepada Ayub, dapatkah engkau memahami hakikat Tuhan, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Kata rahasia berarti membingungkan, tidak jelas, tidak diketahui, tidak dicatat dalam kitab suci. Meskipun memahaminya secara lengkap masih di luar pemahaman kita. Itu sebabnya itu adalah rahasia. Itu seperti masing-masing kita adalah orang yang rabun jauh melihat ke dalam langit, berharap melihat detail-detail yang terkecil. Kita tidak bisa melihat sejauh itu kecuali Tuhan mengungkapkannya kepada masing-masing kita. Jadi rahasia-rahasia Tuhan itu adalah pengetahuan tentang Tuhan itu akan kita miliki di dalam kehidupan kita jika kita mau berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dikatakan pengenalan akan dirinya adalah suatu pelajaran yang sangat luar biasa. Dalam Kolose 2 ayat 2 dan 3 mengatakan supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih Tuhan sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan dan pengertian yang mengenal rahasia Tuhan yaitu Kristus sendiri. Jadi bagaimana kita dapat mengenal Tuhan kita itu kalau kita belum mempunyai pengalaman bersama dengan Kristus? Oleh karena itu kita minta Dia untuk dapat menuntun kita.
Dikatakan di sini bahwa sebab di dalam Dia tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Oleh karena itu kita harus minta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana so far orang Naama di mana dia berkata kepada Ayub pada saat dia berkunjung kepada Ayub. Saat Ayub menderita akan sakitnya itu. Dia berkunjung kepada Ayub dan kata rahasia berarti membingungkan. Kita tidak dapat menyelami akan rahasia Tuhan itu. Oleh karena itu, kita perlu mempunyai pengalaman bersama dengan Kristus. Saat kita mempunyai pengalaman bersama Kristus dan kita akan menghadapi situasi yang sama atau mungkin lebih berat, kita yakin bahwa pengalaman di waktu yang lalu akan mengingatkan kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang sama akan menyertai kehidupan kita, akan menuntun kita kepada yang Dia kehendaki. Jadi pelajaran yang sangat luar biasa. Dikatakan di dalam Tuhan banyak pengertian dan pengetahuan yang tersembunyi itu akan menjadi bagian masing-masing kita dengan mengalami atau pengalaman bersama dengan Kristus. Oleh karena itu, mintalah pengalaman itu di dalam kehidupan masing-masing kita sehingga kita dapat mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Siapa Kristus itu sebenarnya? Dikatakan di sini, apa yang Ulangan 29 ayat 29 katakan tentang yang diungkapkan kepada kita. Kita bisa baca dalam Ulangan 29 ayat 29 yang membawa kita ke satu pengertian yang lebih jelas. Dikatakan bahwa Ulangan 29 ayat 29 yang mengatakan bahwa hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi ada hal-hal yang perlu kita tahu dan ada hal-hal yang itu adalah rahasia Tuhan. Jadi kita harus datang kepada Tuhan dengan penyerahan yang sungguh-sungguh. Seringkali kita sebagai manusia, kita mencoba untuk mau memahami atau mengetahui akan rencana Tuhan itu atau rahasia Tuhan itu. Tapi Tuhan mau menyatakan kepada kita, ada hal-hal yang tidak harus kita tahu dan ada hal-hal yang kita tahu akan turun-temurun sampai selama-lamanya. Dikatakan di sini, untuk mengalami itu, untuk mengetahui akan rahasia Tuhan itu, kita perlu mengalaminya di dalam kehidupan kita, ada pengalaman bersama dengan Kristus. Dikatakan di sini, kita adalah penata layan dari hal yang kita sepenuhnya tidak pahami. Kita hanya tahu sebanyak yang diungkapkan Wahyu dan Kitab Suci. Penata layanan terbesar kita adalah untuk hidup sebagai hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Tuhan itu. Jadi sangat luar biasa. Hidup kita atau kita adalah penata layan yang terbesar adalah dalam kehidupan kita. Bagaimana kita adalah hamba-hamba Kristus di mana kita dapat dipercayakan rahasia-rahasia Tuhan itu. Itu bagaimana kita dapat mengalaminya. Kalau kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus patut mengalami rahasia-rahasia Tuhan itu. Mengalami hidup bersama dengan Tuhan itu yang akan menolong kehidupan kita. Kita adalah penata layan. Bagaimana penata layan itu dapat mengalami atau mengenal akan rahasia-rahasia Tuhan itu kalau dia tidak bekerja sama dengan Tuannya atau Kristus sendiri. Sebagaimana pelajaran kita sebelum-sebelumnya dikatakan bahwa kita patut melihat konteks di mana pemilik dan seorang penata layan. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah seorang penata layan, berarti kita mempunyai pemilik di dalam kehidupan kita. Berarti kita mempunyai seorang yang memiliki kita,
Oleh karena itu, marilah kita menjadi penata layan yang setia, sehingga kita dapat melihat apa yang telah dipercayakan kepada masing-masing kita untuk kita dapat ketahui, untuk kita dapat praktekkan di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita sebagai penata layannya melestarikan dan mengajar, melindungi dan merawat kebenaran ilahi dan dalam yang telah diungkapkan. Sebagaimana kita melakukan ini adalah penata layan tertinggi, yang itu berarti memelihara rahasia iman dan hati nurani yang suci. Jadi sangat luar biasa. Kita diingatkan kembali kalau kita sebagai penata layan, kita patut memelihara rahasia iman itu. Bagaimana kita harus di dalam hati nurani kita yang suci ini, kita harus memelihara akan rahasia iman itu. Sekarang ini kita perlu mengetahui akan segala sesuatu dengan jelas. Tapi nanti kita akan melihat secara jelas saat kedatangannya nanti. Oleh karena itu, marilah kita mulai mengalami atau pengalaman bersama dengan Kristus harus ada, sehingga saatnya nanti kita dapat mengenal siapa Tuhan yang kita sembah itu. Yang terbesar dari semua rahasia adalah bahwa semua kita mengalami akan Kristus sendiri. Jadi mengalami adalah pengalaman bersama dengan Kristus. Pengharapan akan kemuliaan. Rencana keselamatan adalah supranatural dan mustahil bagi kita untuk memahami sepenuhnya. Bahwa pencipta segala sesuatu yang ada akan turun ke bumi dan dimanifestasikan dengan dalam daging. Andrew White, manuscript rilis jilid 6 halaman 112. Hanya untuk memberikan dirinya sendiri sebagai korban bagi dosa-dosa manusia, membawa rahasia yang mungkin tidak akan pernah sepenuhnya dipahami oleh setiap ciptaan. Bahkan malaikat-malaikat belajar memahami rahasia mengapa Yesus datang ke bumi. Namun demikian, apa yang mereka tahu menyebabkan kita semua memuji Tuhan untuk kemuliaan dan kebaikannya. Jadi sangat luar biasa. Saat kita sudah mengalami hidup bersama dengan Kristus, kita akan memuji Tuhan, kita akan mengenal Tuhan itu, sehingga pujian syukur kita akan kita naikkan kepada Tuhan. Dikatakan malaikat-malaikat pun, mereka masih melihat rahasia di mana bagaimana Yesus turun ke dunia ini untuk kepentingan kita. Dikatakan sebagai ciptaan, kita tidak bisa melihatnya secara jelas, tapi nantinya saat kedatangannya nanti itu akan jelas bagi masing-masing kita. Oleh karena itu, kita patut saat ini mengalami Kristus di dalam kehidupan kita adalah harapan akan kemuliaan. Jadi sangat luar biasa pelajaran kita. Jika kita adalah penata layan yang setia, kita akan membawa kehidupan kita kepada Kristus agar Dia dapat menuntun kita, memberikan kita pengetahuan, hikmat untuk dapat mengelola akan harta milik Tuhan menjadi kepujian dan kehormatan bagi nama Tuhan. Masing-masing kita mempunyai keterbatasan demi keterbatasan. Masing-masing kita mempunyai kelemahan demi kelemahan. Masing-masing kita tidak sanggup berjalan sendiri. Saat ini saya mengajak saudara untuk datang kepada Kristus. Miliki iman sebagaimana yang Yesus miliki. Iman yang tidak menggunakan kekuatannya sendiri untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Tapi Dia memberikan kita teladan untuk dapat bergantung sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sehingga kita akan keluar sebagai pemenang. Sehingga kita akan mengangkat suara kita untuk dapat memuji Tuhan untuk kemuliaan dan kebaikannya. Kita akan mengeluarkan ucapan terima kasih kita, memuji penyertaan Tuhan, memuji akan kemuliaannya akan keluar dari mulut kita. Oleh karena kita mengalami hari demi hari
mengalami pengalaman bersama dengan Kristus, dan kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Sehingga godaan akan datang, sehingga pencobaan itu datang, kita akan tetap pada iman yang teguh, karena kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah itu. Oleh karena itu, tidak main-main sebuah pelajaran penata layan ini. Kita diingatkan kembali bahwa segala sesuatu bukan milik kita, tapi milik sang pemilik, yaitu Tuhan itu sendiri. Mari kita menyadari itu, dan kita datang kembali kepada Kristus, agar dapat menuntun kita kepada hikmat kebijaksanaannya dan pengetahuannya, sehingga kita dapat berjalan dalam rahasia Tuhan itu, sampai pada akhirnya kita dapat mengetahui dengan jelas rahasia Tuhan itu. Hari ini, kita harus menentukan pilihan-pilihan kita. Pilihan-pilihan terkecil sekalipun akan menuntun kita di pihak mana kita akan berdiri nantinya, adalah pilihan kita saat ini. Karena itu, berkomitmenlah hari ini untuk terus memandang kepada Kristus, miliki iman sebagaimana yang Yesus miliki, sehingga dapat menuntun kita pada bergandeng bersama dengan Tuhan, sehingga dapat menuntun kita kepada jalan yang dia kehendaki. Dan biarlah melalui pelajaran ini, kita diingatkan kembali akan kebutuhan kita akan Kristus sendiri dalam kehidupan kita. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan